bagi satu menu special ya untuk anda, iaitu kuah lodeh. Jom kita start tumis. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tumis ni mesti kena bumbu minyak lah kan. Apa ya, masukkan serai yang telah kita ketuk. Serai ni ketuk dulu ya sebelum masukkan ya. Biar dulu bahan-bahan yang kita blend ni masak dulu sampai naik bau, orang kata. Orang kata sampai naik bau satu taman tu, bau tu. Bau kita masuk bahan seterusnya. Air. Masukkan ayam dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak ikutlah kepada berapa banyak kita nak kuah dia. Ya. Lepas tu kita dah boleh masukkan semua jenis sayur-sayuran dan juga bahan-bahan tadi ya. Kita masukkan lobak merah. Bismillah. Masukkan terung, masukkan tahu. Ni adalah tempe. Ini adalah udang ya. Udang yang segar. Masukkan juga sayur kubis dan juga sayur kacang panjang. Tambah ayam sikit ya. Bismillah. Okay, nak bagi dia cepat sikit, kita tutup lah ya. Bagi dia cepat masak. Santan ya. Kita masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nasi impit waktu raya? Masya Allah. Sedapnya ya Allah. Tak tahu nak habang lah ke mana. Dulu saya pun tak pandai tau. Saya orang utara. Utara, kalau utara kita raya, kita makan rendang dengan ketupat, dengan lemang je. Semenjak saya berkahwin dengan suami saya, suami saya ni dia lahir dan dia menetap waktu kecil-kecil kat Johor. Jadi mereka kalau raya je, pagi-pagi raya tu mesti makan kuah lodeh ni dengan nasi impit. Ya, nasi impit. Boh pula rendang sikit. Masya Allah, sedapnya. So bolehlah simpan ya. Save resipi ni. Tahun ni raya kita buat special sikit. Ada kuah lodeh ya. Alhamdulillah dah nak siap dah ya. Kita nak masukkan sedikit serbuk perasa ya. Sikit je serbuk perasa ni. Okay. Dan juga sedikit garam. Okay, alhamdulillah. Nampaknya ya, kuah lodeh kita dah nak siap. Alhamdulillah dah siap kuah lodeh. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua.